Halo para penggemar diecast, kembali lagi kami akan mereview mobil buatan Jepang, yakni Toyota Yaris merek Welly skala 1:36. Tidak kalah hotnya dengan Toyota Innova yang sebelumnya kita review. Kalau untuk Yaris ini pun sangat banyak dicari oleh penggemar, terutama penggemar-penggemar diecast yang betul-betul mencari ada real car-nya di jalanan. Nah, sebelum kita lihat detail Yaris ini lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bantu share channel kami ini ya. Ayo kita langsung lihat detail dari Toyota Yaris ini. Di depan kita saat ini sudah ada Toyota Yaris merek dari Welly ukuran 1:36. Ya, bagi yang tidak mengetahui skala itu apa, skala itu pembacaan seperti kalau kita bilang ini skala 1:36, jadi satu mobil aslinya diperkecil 36 kali, makanya itu dibilang skala 1:36. Nah, Yaris ini skala 36 kami jual dengan harga Rp63.000, belum termasuk ongkos kirim. Berikut detailnya. Untuk Yaris ini hanya bisa buka pintu sama seperti Innova dan beberapa diecast 1:36 dari merek Welly lainnya. Banyak yang menyebut bahwa ini Yaris bakpao. Memang yang paling banyak mengeluarkan diecast-diecast brand Jepang untuk kategori 1:36 dan dengan harga yang terjangkau, yaitu di merek Welly. Welly terus konsisten setiap tahunnya mengeluarkan diecast-diecast baru. Untuk itu lebih banyak yang betul-betul mengikuti perkembangan dari brand Welly ini saat ini ketimbang beberapa brand yang sudah ada sebelumnya tidak konsisten mengeluarkan merek apa item-item baru, sehingga para kolektor pun lesu untuk mengikutinya. Sekarang ini Welly yang sedang terus mengeluarkan item baru, kalau tidak item baru paling tidak warna baru. Seperti ini, dulu biru sudah ada di tahun lalu, merah sudah ada di tahun lalu, putih sudah ada. Nah, kuning ini baru di tahun ini, menggantikan warna hitam yang ada di tahun sebelumnya. Oke, berikut detailnya. Bisa teman-teman lihat. Dengan harga Rp63.000, murah meriah, teman-teman bisa mengkoleksi mobil-mobil brand Jepang yang banyak beredar di jalanan. Untuk panjangnya, diecast ini memiliki panjang 10,5 cm dengan lebar dari spion kiri ke spion kanan 5,5 cm dengan tinggi dari ban bawah sampai atap atas 4,3 cm. Itu berikut review dari kita. Teman-teman bisa lihat langsung karena memang skala 1:36 tidak banyak yang bisa kita ulas karena hanya bisa buka pintu
Namun kita di sini hanya memberikan informasi dan memberikan pandangan secara langsung. Jadi kalau teman-teman biasa lihat di iklan hasil capture, hasil potret kurang jelas, ini kita suguhkan dengan penampakan video. Semoga bisa lebih jelas pemaparan dari iklannya. Berikut dekesnya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube kami. Bagi teman-teman yang berminat dengan dekes-dekes yang kami jual atau yang telah kami review, bisa langsung kunjungi lapak-lapak online kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nantinya akan kita taruh linknya di bawah. Dan juga jangan lupa datangi juga toko kita yang ada di Taman Surya dan di cabang Serpong. Nantinya bisa teman-teman lihat langsung barangnya, cocok beli. Demikian dari saya untuk mereview diecast Toyota Yaris Bakpao ini. Jangan segan-segan untuk memberikan masukan di kolom komentar kita ya. Terima kasih dari saya, salam diecast.